Chandra dan Natasha Rizky. Tak cuma itu, lucu dan kocak-kocaknya pun seolah tidak ada yang berubah. Nuansa ini menjadi perbincangan hangat warganet setelah Desta dan Natasha terlibat saling komen saat live TikTok. Keduanya pun masih punya sapaan khas, Bui. Mungkinkah Desta sengaja bikin akun TikTok demi tetap terhubung dengan Natasha? Selanjutnya, Nunung terharu mendapat dukungan dari sang suami untuk kembali membotakkan rambutnya. Saat Nunung sudah happy-happy karena mendapat suntikan semangat dari suami, giliran tukang cukurnya yang berkaca-kaca haru. Sementara itu, dari 1001 kemewahan yang dimiliki orang tuanya pun yang pernah dilihatnya, tak satu pun yang diminta Rafathar. Di hari ulang tahunnya yang ke-8, bukan barang mewah. Yang Rafathar minta justru hanya ingin makan bersama keluarga. Dari manakah Rafathar mendapat jiwa yang bersahaja seperti ini?